Jadi seperti ini ya, di setiap lapis ini disemprot, setiap lapis disemprot dengan aktivator. Jadi ada berapa lapis? 1, 2, 3, 4, 5, 5 lapis dengan ketinggian 1 meter. 6 lapis ya, dari bawah. Kotaknya seperti ini, ini diisi, nanti per lapis papan itu ditutup, per papan itu aktivator, dilapisi lagi, tutup papan lagi, aktivator. Tuh, seperti itu terus sampai setinggi 1 meter. Ini tidak perlu dibolak-balik, ini tidak perlu dibolak-balik, 10 hari sudah jadi dengan aktivator pengembangan kami ya. Jadi setelah disemprot dengan aktivator secara rata, kemudian ditutup dengan terpal seperti ini karena prosesnya anaerob, tidak boleh mambu angin atau kena udara seperti ini. Ini proses terakhir, setelah nanti 10 hari sudah jadi dan siap digiling. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di Pegawai Kontrak Channel. Di pagi hari ini ya, kita kebetulan mampir dan ada acara di sini. Ini tempat pemrosesan pupuk organik kohe kambing fermentasi. Yang teman-teman saksikan ini lagi proses awal ya, proses fermentasi seperti ini. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita juga mendapatkan kejutan dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Setelah kita beraktivitas selama ini, kita mendapat kejutan ini, mesin APO, alat pengelolaan pupuk organik, alat penggilingan apa pengelolaan, alat pengolahan pupuk organik ini satu paket. Ini bantuan dari Dinas Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini seharga nominalnya sekitar 30 jutaan. 35 ya malah ya. Seperti konten sebelumnya itu proses yang mentah. Bahan mentah. Terus nanti difermentasi di kotak-kotak itu. Di kotak-kotak itu. Kemudian nanti digiling. Ini alat giling yang lama, kita dapat bantuan yang baru ini. Bantuan ini, Bos. Bantuan 100% bantuan. Alhamdulillah. Dan nanti jadinya ini untuk dikemas. Begitu. Dan proses ini menggunakan aktivator yang telah kami kembangkan selama ini. Setelah 7 tahun kami sudah menemukan satu ramuan yang hebat. Jadi tidak perlu sampai 3 minggu, cukup 10 hari sudah bisa jadi fermentasinya sempurna. Gitu Pak Bos. Ramuan ini kami kembangkan 7 tahun, mulai riset dari 7 tahun yang lalu. Sampai sekarang ini kita menemukan suatu ramuan yang pas, sehingga kita gunakan 3 tahun terakhir ini sudah pakem ini. Begitu ya, aktivatornya ini kami kembangkan dari beberapa bahan. Begitu, mungkin teman-teman yang berminat aktivator ini juga bisa menghubungi kami ya. Siap kirim kemanapun. Ya, ya. Di sini juga ini kan produksinya luar biasa ini akhir-akhir ini dengan fenomena pupuk kimia yang sulit dan juga mahal. Penggunaan pupuk organik di tingkat petani meningkat tajam. Produksi kami sampai kompal-kompal alias hampir tidak bisa memenuhi pasar kebutuhan pesanan ya. Alhamdulillah Dinas Provinsi juga memahami itu dan kami difasilitasi bantuan ini dari Dinas Provinsi, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Dari sini dikeluarkan juga
pupuk koi kambing biasa, fermentasi biasa, dan juga pupuk bionuklir dari sini. Mungkin teman tani yang pengen order luar kota juga bisa menghubungi kami ya. Jumlahnya dalam kalau dalam jumlah besar bisa order dulu untuk kami proseskan ya. Jangan untuk transportasinya bisa diatur. Kami sudah mengirim ke luar kota. Gitu, Pak. Terima kasih, seperti itu yang bisa kami sampaikan di konten kali ini. Pekerjanya ini semua anggota kelompok tani ya. Juga teman kelompok tani yang lain pengen belajar atau studi banding ke sini, studi tiru, monggo silahkan ya. Tentunya dengan paket-paket harga tertentu ya. Gitu, silahkan hubungi admin dari kelompok tani ini. Nanti saya sertakan di deskripsi video ya. Terima kasih sudah menyaksikan Oke Kontrak Channel selama ini. Semoga menginspirasi. Salam petani maju, mandiri, modern.